Semua di sini ada ikan sembilang, bawang putih, serai, bawang merah, bubuk kunyit, penyedap rasa, asam, cabai yang sudah digiling, 2 lembar daun kunyit. Pertama-tama kita panaskan dulu minyaknya ya guys. Sudah panas, kita masukkan bawang putihnya terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar ya. Setelah itu kita masukkan bawang merah ya guys. Kita masukkan semuanya aja. Jangan lupa kita masukkan serai yang sudah kita geprek tadi. Setelah itu kita masukkan cabai yang sudah digiling ya guys. Di sini saya memakai cabai kering. Kita tunggu sebentar dulu ya guys. Di sini saya pakai api yang besar ya guys. Setelah itu kita masukkan daun kunyit yang sudah kita bersihkan tadi ya guys. Baru kita aduk lagi secara merata. Kita aduk lagi ya guys sampai tercium aromanya. Ini wangi banget loh. Setelah itu kita masukkan 1 ekor sembilang tadi ya guys. Di sini saya pakai 1 ekor. Ini besar banget ya guys sembilangnya. Sudah segar lagi. Kita masukkan 1 persatu. Setelah itu kita aduk lagi ya guys sampai merata. Jangan lupa masukkan kunyit bubuk tadi ya guys dan penyedap rasanya. Kita masukkan semuanya ya guys. Kita aduk lagi guys biar bumbunya tercampur merata. Wow, ini enak banget loh guys. Jangan lupa kita masukkan air asamnya. Kita tambah sedikit lagi ya guys airnya biar matangnya secara merata. Kita aduk-aduk lagi, mengaduknya secara perlahan ya guys. Di sini sudah mendidih ya guys kuahnya. Jangan lupa kita aduk lagi ya guys biar matangnya secara merata, tapi pelan-pelan aja ya guys. Baunya harum banget loh. Kita aduk pelan-pelan ya guys. Ini pedas banget loh. Kita tunggu sampai dia matang ya guys. Wah, di sini kayaknya sudah matang loh guys ikannya. Airnya juga sudah mulai menyusut.
Kita tunggu sebentar lagi ya guys. Kita aduk lagi sebentar. Aduknya pelan-pelan aja ya guys. Kita aduk lagi agar ikannya merata matangnya, karena ini ikan sembilang ya guys, jadi agak lama sedikit. Jangan lupa tes rasa ya guys. Kita tunggu sebentar lagi. Kuahnya udah mulai menyusut lagi ya guys. Tinggal tunggu sebentar lagi. Ini rasanya udah pas banget ya guys. Sini kita balik-balik sedikit ya guys, tapi pelan-pelan. Kita tunggu sebentar lagi ya guys. Ya, ini udah mulai mateng ya guys. Tinggal kita sajikan. Iya, kita sajikan satu persatu ya guys. Kita masukkan ke dalam piring. Wow, ini enak banget loh. Pedas gurih. Kuahnya yang merah. Dijamin seger. Kita masukkan satu persatu ikannya. Jangan lupa kuahnya juga ya guys. Dan sudah jadi ikan sembilang kita yang super pedas. Wow, enak banget loh guys.